Oke, teman-teman, sekarang saya akan coba maraton 2 lagi. Kali ini saya off cam ya. Ya karena baru banget bangun tidur. Saya akan coba dual moving. Belum cuci muka sama sekali. Ya mungkin suara saya juga agak beda gitu. Mungkin. Ya, kita tunggu lawan. Oke, okay, kita melawan Yuyu. Sangat-sangat bagus. Kalah terus kalau ketemu dia. 1-2, oke. Okay. Ada angka 2 di situ, jadi kita di sini-sinian. Atau, oke. Okay. Ini sepojok-pojoknya kode 2 di Perancis ya. Pojok kanan banget itu kode duanya. Oke, Beltrame. Tadi Brazil. Oke, mari kita memburu nomor telepon. Kira-kira kalau nggak ada kameranya, nggak ada kamera saya, lebih enak atau enggak? Bisa di komen. RSC. Wait, RSC. Ini RS, ini SC. Oh, ya. Yeah. Kayaknya yang ini deh. Itu bentuk petanya. Semoga ya, kayak gini gitu. Semoga. Ya, kita lihat. Oke. Bisa yuk. Yuyus ratingnya 1600 ya. 4 win streak. Ngeri sekali. Afrika Selatan atau apa ini ya? Atau Botswana ya? Atau mungkin sesuatu yang saya nggak kepikiran. Kita coba lihat-lihat lagi ke sana ya. Kayaknya sih Botswana. Landscape-nya datar banget dan kering kayak gini. Atau langsung aja ya. Di sana nggak ada apa-apa. Tapi di sana ada gunung, tapi okelah, jawab di Botswana aja lah. Oke, Afrika Selatan. Gak apa, mepet Botswana jadi masih aman. Indonesia. Mari kita berburu kabupaten Lampung Timur. Langsung aja. Semoga lawan kita nggak nemu apa-apa. Dan semoga ini beneran di Lampung Timur. Iya, Lampung Mater. Lampung Timur. Sribawono. Nggak tahu Sribawono di mana. Di bawah. Minimal damage. Karena lawan kita jawab di Jawa bagian barat juga. Negaranya dia gantian. Kirim emot ketawa karena cukup lucu, cukup unik. Ini apa nih? Chiba Ken, oke. Okay. Kotanya blablabla Kawa. Oh, ini Kamogawa ya. Yeah. Oke. Ya nggak perlu ngepasin, tapi kita di pinggir laut, jadinya harusnya di sini-sini aja. Oke. Atau di sana. Renegade.
6. Pulau Reunion mobilnya. Ada laut. Itu kayak daratan enggak ada. Itu awan kayaknya. Berarti kita di sini-sini mungkin. Oh, oke. Okay. Apa? Udah ketujuh. Oke, okay, mobil di sini. Tengah-tengah aja, nggak perlu ngepasin. Jalannya melengkung juga. Dan dia pasti juga udah tahu itu di mana. Jadi kita lanjut ke ronde ke 8. Brasil kayaknya bom Jesus itu kayaknya di sekitar sini. Bom Jesus adalah apa? Semoga sama kotanya. Dan ya kayaknya sekitar sini juga Bahia atau Minas gitu. Harusnya ngepasin sudut jalannya dulu ya. Tapi ke jalannya pas. Oke, okay, salah. Whoops. Oke. Okay. Tertipu oleh plang. Montieri. SP11 tadi Italia, tapi di mana ini ya? Montieri. Terancam. Sekarang kita yang terancam gara-gara terlalu gegabah tadi. Tapi ya nggak ada pilihan lain tadi ya. Carabinieri Montieri. Saya nggak tahu apa yang saya cari sebenarnya. Itu apa itu? Gervalso Montieri. Atau coba cari sekarang ya. Gervalso Montieri. Sayang sekali. Ya, di sana. Kecil banget Montieri. Masih hidup at least. Gervalso kota besar tadi ya. Dan kita dapat Brazil. Ini Brazil gede jadi bisa menang, bisa langsung kalah. Rio bla bla bla. Apa itu tadi? Alah, ketutupan truk. Tough. Oke. BR262, nggak tahu di mana. Dua enam dua. What? 262 sampai situ ternyata. Ya kalah. Oke, GG untuk lawan kita juga. Minus 6 doang tapi. It's okay. Minus 6 cukup sedikit. Sangat sedikit. Jadi patut disyukuri. Saya kayak tadi sih ada kota yang di Brazil tadi, Bom Jesus. Harus mastiin dulu ya kalau kita punya lawan yang setinggi ratingnya kayak dia.
Oke, kita coba latihan dulu. Mungkin latihannya no move aja ya. Untuk melatih intuisi dan feeling jika. Oke, garis kuningnya 1-2 kayak gini, jadi mungkin Meksiko. Matahari juga di selatan ya. Platnya enggak ngerti. Mungkin gini di utara sih. Utara banget, oke, kurang yakin, tapi enggak apa-apa. Next, Maxima Kalidat, oke. Meksiko lagi ya. Bahasanya sama, tiangnya oktagonal, platnya pendek. Nggak di utara karena lebih hijau-hijau kayak gini. Jadi mungkin tengah atau bawah gitu. Coba jawab di agak bawah ya. Oke. Oaxaca. Ronde ketiga. Tadi Indonesia dengan itu tiangnya ada penopang diagonalnya. Itu tiang listrik di Nusa Tenggara ya. Tapi ini timur atau barat ya? Masih susah bedain timur atau barat kalau nggak ada apa-apa, kalau kayak gini. Gunung-gunungnya juga apa di sini ya? Coba deh. Ya tadi timur. Oke. Mungkin mobilnya kayak tadi kelihatan putih-putihnya. Nggak tahu. Oke, India, kameranya burik. Tiang listriknya bentuknya trident. Jadi mungkin kita di Karnataka. Coba ya. Iya. Oke, next. Apa ini ya? Nggak langsung kepikiran negaranya di kepala. Matahari di selatan, oke, di bulan bumi utara berarti kita. Oh, kayaknya kita di nganu deh. Israel atau Palestina. Coba cek di bawah sini ya. Oh, di atas sana, oke. Nggak apa-apa. 21.000 poin. Kita coba duel, tapi duelnya moving aja ya. Kita tunggu lawan. Oke, lama banget nunggunya. Kita melawan orang dengan rating 1000. Rating 1000, Pak. Kalau kalah, minusnya lumayan nih. Minusnya 25 lebih nih mungkin. Oke, okay, at least kita ada miles per hour, tapi masih belum membantu. Kita di negara bagian mana? Kayaknya dengan kering dingin, kering kayak gini kita di barat sih ya. Jarak kuning-kuningnya lumayan lebar, jadi mungkin kita di wah Oregon. Tapi Oregon apakah kayak gini bentuknya? Nggak tahu. Wah, nggak ada apa-apa di utara. Kita coba ke sana. Atau jawab langsung ya, tapi saya takut ya. Lebih enak ngelawan yang tadi, yang ratingnya lebih jauh di atas kita. Jadi kalau menang enak, kalau kalah juga nggak sakit-sakit banget. Tapi ya udahlah ya. Oke, kira-kira di mana nih ya? California kayaknya nggak. Oregon coba deh yang di sini-sini. Atau New Mexico, oke. Okay. Oops. Oke, okay, terlalu. Iya, kalau dipikir-pikir lagi New Mexico masuk akal sih, gak apa? Keringnya dan kurang bergunung-gunungnya. Kayaknya kita di Skotlandia.
Saya lupa yang itu. Itu tulisannya passing place itu. Kayaknya di sekolah ini ada, di sini juga ada mungkin. Northern Ireland. Tapi kayak di Skotlandia sih. Atau di atas. Oke. Lanao di Norte itu kotanya Baloi. Probation as Baloi. Ini apa? Kayaknya Lanao di sini atau atau di mana ya? Baloi apa di atas ya? Saya suka ketuker-tuker masih. Dulu pernah ngapalin ini lupa semua. Lanao de Norte. Kotanya Baloi. Ya, saya akan cari di semua tempat. Ini bukan kayaknya. Atau iya ya. Atau di sini. Oh, ini Baloi. Oh iya, Lanao de Norte di sini. Oke. Okay. Ada tulisannya? Enggak ada. Provinsi di Filipina itu suka gitu, enggak ada tulisannya. Jadi kan bingung. Enggak kayak Indonesia. Apa Jepang gitu. Ronde keempat. Empat apa tiga ini lupa. Anyway, kita di Australia. Kayaknya kita di Queensland deh. Dengan gunung-gunungnya hijau kayak gitu, ada tebu juga. Kayaknya kita di atas banget deh. Semoga ya. Lumayan komit nih. Kalau bener-bener banget, kalau salah-salah banget. Oke. Okay. Gak begitu dekat tapi gak apalah. Kasih pressure ke lawannya. Masalah ini kalau menang nih mungkin plus 10 atau kurang dari 10 nih. Tapi it's okay lah. Kita jawab tengah-tengah aja. Ukraina harusnya. Atau enggak ya. Tapi mobilnya merah. So should be Ukraina. Ronde ke 6. Chile. Markanya putih semua, mobilnya putih. Ladera Chica, zona Poblada, enggak tahu. Kayaknya sih di utara Santiago. Semoga ya. Sini. Di utaranya lagi. Whoops. Kayaknya di sini masih hijau deh. Tadi udah gurun-gurun gitu. Ronde ke 7. Masih enggak clear. Oke, mulai ada sesuatu di sini. Noras, Juandan, oke. Swedia sih.
sebejap di sini. Sana ada pelang, tapi ya udahlah, udah terlanjur jawab juga. Gak apa. Ini bendera apa ya? Kiribati mungkin. Microchips. Wait, apa ini negaranya? Yang musiknya kok kayak gitu ya? Oh ya, Spanyol, oke. Okay. Salamanca itu di. Ayo, ini. Semoga beneran Salamanca, nggak kayak tadi yang di Brazil ketipu sama pelang. Tapi ini malah bisa jadi nipu sih, soalnya mobil bergerak, pelang tidak bergerak. Oke, provinsinya Salamanca masihan, tapi beda kota. Eh bukan deh, Castile León tuh provinsinya. Salamanca bukan nama provinsi berarti. Oke. Kolombia mungkin patoknya. Mungkin langkah lebih bijak kalau kita bergerak-gerak lagi. Dan mungkin kita coba lihat pelang yang tadi. Ya, Kolombia. Tengah aja dah. Antioquia ya, Antioquia di atasnya lagi. Di sini. Atau sampai atas sini. Semoga dia nggak lihat itu. Oh, dia jawab Thailand. Oke, okay, untung aja jawab cepat. Penasaran plusnya berapa? 5. Tadi kalah sama Yuyu yang di pertama tadi minusnya 6. Jadi kita masih ngutang 1 rating. Gak apa-apa. Balik lagi ke zona aman. Tapi masih belum nyaman karena deket sama merah-merah. Kita coba latihan lagi. Ya, no move ya. Mungkin hari ini cuma 3 duel aja ya. Karena ya masih ada kegiatan lain. Oke, kita coba lihat ini di mana. Tiang apa antenanya kayak gitu. Panjang kurus gitu. Jadi kita di ya tiangnya juga tiang listrik Spanyol. Tapi di mana ya ini ya? Coba jawab di sini. Atau Portugal, oke. Okay. Portugal kadang tiangnya ada yang enggak bolong ya. Atau tadi bolong, entahlah. Oke, okay, apa ini? Rusia kah? Atau Ukraina kayak biru kuning gitu. Apa itu bendera atau apa ya? Antenanya enggak ngerti. Tapi mungkin Ukraina masuk akal sih. Tengah-tengah aja lah. Ya. Memang di tengah. Oke. Apa ini? Spanyol atau Perancis ya? Atau apa ini ya? Atau Portugal atau mungkin saya akan jawab pegunungan di utara Spanyol sini. Atau di Portugal, oke. Okay. Apa ya yang kok bisa Portugal tadi? Tapi ya nggak bisa jelasin sih.
rumahnya sama kayak yang di Spanyol. Ya mereka juga negara yang nempel juga, jadi ada ciri-ciri yang sama persis. Oke, apa ini? Eropa Utara sih mungkin. Mungkin Swedia gitu atau Finlandia. Ini saya kan jawab Finlandia ya. Oke, di atas tapi lumayan atas malah. Nggak apa. Next kita di Brazil mungkin. Feeling saya di atas. Ada pohon pisang juga. Apa di Roraima ya? Roraima atau Amapa? Roraima, Amazon, Rondonia, Acre. Tapi kayaknya nggak Acre deh. Acre jalannya jelek, setahu saya. Mungkin Roraima coba ya. Acre ada yang jalannya bagus juga. Padahal jalan putih kayak gini, bukan jalan utama. Malah saya pernah lihat di Google Maps, jalan yang kuning ini jalan jelek. Kayak belum diaspal gitu, banyak banget. Oke, gak apa-apa. 19 poin. Kita coba duel lagi. Udah berapa menit ya? Masih setengah jam ya? Oke, kita tunggu lawan. Oke, kita melawan Tadic Zakrocek Janevski. Mulai di Bangladesh. Gak mau lama-lama. Ya, dia juga gak mau lama-lama jika jab telah tengah. Oke. Runde kedua. Lumayan lama tadi nunggunya. Kanat Kayadon Yunani ya, tapi di mana ini ya? Oh, di atas. Oke. Okay. Ronde ketiga. 07 mungkin di bawah prefekturnya. Nggak jelas platnya, nggak tahu. Itu Takasago Kakogawa, nggak tahu di mana mereka. Kita coba lihat pelang ini. Wih, tadi ada pelang itu, tapi sama kayaknya. Orang pemain-pemain zaman sekarang udah pada tahu plat-plat yang listrik kayak gitu. Saya belum. Ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi ada yang tahu, banyak yang enggak tahu. Tapi kita coba lihat-lihat lagi ya. Oke. Kakogawa, oke. Jawab di laut saya, itu enggak apa. Yang penting dekat. Ronde keempat. Chile. Chile juara enggak ada mobil tengahnya kuning kayak gini. Kecuali ini bukan Chile. Enggak Chile kok tiangnya. Di mana tapi yang kayak gini tuh? Bawah. Ragu jawab di bawah karena di bawah lab, apa banyak putih-putih gini. Ada gunung salju tadi, nggak kelihatan gunung salju.
Oke, Australia. Kah? Jadi jelek kameranya. Tiangnya tiang yang mana itu ya? Victoria kayaknya. Semoga. Iya, Victoria kayaknya. Ah, mungkin kalau Victoria di barat sih, saya malah di timur, tapi enggak apa bisa mungkin saya benar, mungkin salah. Oke. Untung enggak jadi overthinking yang sampai saya jawab di sini. Di sini kita lebih dekat. Ronde ke-6. California mungkin. Parker, Lake Tamarisk. Ini lake apa? Salton. Parker sama Lake Tamarisk. Worth it gak ya dicari? Harusnya worth it sih. Parker, oke. Parker ke mana tadi? Parker ke northeast. Ini like bukan Lake Tamarisk. Lake Tamarisk ke northwest 2 kilo. Apa jawab sekarang aja ya? Yaudah lah, klik di sini aja lah. Nggak nemu Lake Tamarisk. Ah, dia ketemu. Mana Lake Tamarisk? Oh, itu. Nggak ketulis. Nggak ketulis yang kayak nama kota. Emang bukan nama. Mungkin nama kayak di bawahnya kota gitu. Oke, Kyrgyzstan. Ya kayaknya kita di Bishkek aja deh. Ronde 8. Menarik. Tadi ada apa itu? Nggak ada apa-apa. Welcome to Mount Baobab. Oke. Ini mana ya tapi negaranya? Inggris, Australia atau Selandia Baru. Wait, giveaway-nya warna hitam, jadi Australia. Saya nggak tahu saya harus gerak kemana. Markanya kuning semua, jadi agak concerning. Tasmania kah? Keluar ada pelang nggak ya? Ya nggak apa, kita coba ke sini ya. Kita coba. Ke sini lihat-lihat. Mountain sports la 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 la. Enggak ada apa-apa.
if anything, mungkin kita di Victoria, kayak nggak di barat, nggak di utara, jadi coba ya jawab di sini aja lah, National Park ini mungkin. Oh, dia tahu bau-bau di mana. Oke. Untung di Victoria, nggak jadi Tasmania. Cici untuk dia, kayak Kazakhstan. Rudin, bla 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 Rudin. Kayaknya di timur ini cuma entahlah. Oke. Timur banget, untungnya kita di timur meskipun kurang komit. Ini enggak apa-apa. Ronde ke 10. Rio Gualhaina. Ada gunung salju. Argentina ya. Kita coba ke sana deh. Apa Mendoza sini ya? Damage sekali 4, lumayan mantap kalau di Argentina. Masih ada tanaman-tanaman kayak gini. Jadi kita nggak di selatan banget kayaknya. Nggak sampai nggak sampai cubut, tapi ya itu masih belum jelas di mana. Apa jawab aja ya? Mendoza deh. Boom. Atau di bawah ya? Kayaknya di bawah mungkin deh. Iya di bawah, tapi untungnya lawan kita di atas. Dicubut, oke. Tadi mak bilang nggak sampai cubut tadi, tapi ternyata dicubut. Plus 12. Good. Oke. Naik dari posisi sebelumnya. Tadi di sini-sini, sekarang naik. Which is good. Udah berapa menit ya? Sekitar 40-an menit. Mungkin singkat aja ya teman-teman. Saya ada kegiatan lain, jadi harus diakhiri sampai sini. Makasih teman-teman. Nice.